Hai hai hai, salam bahagia untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Meni di acara NHH Top Chart. Nah, salam bahagia untuk kita semua ya. Semoga di bulan ini segala harapan kita dapat tercapai. Oke, seperti biasa ya, pada pertemuan kali ini nih kita akan melihat urutan lagu-lagu Batak terpopuler pilihan pemirsa responden kami tercinta. Tapi nih, sebelum kita melihat urutan lagu-lagu Batak terpopuler di bulan Maret ini ya, mari kita lihat dulu cuplikan-cuplikan berikut ini. Kita langsung aja yuk, di urutan ke-10 bulan Maret ini ada orang ketiga dari Naba Satrio yang menggantikan Gotab Nirohakinya Jun Munte di bulan lalu ya. Ini dia cuplikannya, orang ketiga dari Naba Satrio. Lagu Gotab Nirohaki dari Jun Munte yang naik satu peringkat nih dari bulan lalu ya. Dan di bulan ini berada di urutan ke-9. Ini dia. Di Gotab Nirohaku di bagasan di tos-tos marang pusu-pusuki Kopio seho maja jiro hot padan Sakotu sidori Baik, kita ke urutan ke-8. Ada pendatang baru loh, ada siapa? Jelma biasa dari Argado Trio. Here we go! Musik
Baik, di bulan lalu nih lagu ini berada di urutan yang kelima dan harus turun 2 peringkat dari bulan lalu ya. Dan di bulan ini menduduki ke-7. Pariban dari Jakarta dari Suryanto Siregar. Higa. Namamu Mona, pariban dari Kota Jakarta. Ke urutan ke-6. Ada yang naik 1 peringkat dari bulan lalu ya. Ada Menggali Kenangan dari John Kennedy Nadiak. Ini dia cuplikannya. Terima kasih ya, saya ucapin buat pemirsa yang masih mengikuti acara NH Top Chart. Oke, sekarang kita ke urutan ke-5 di bulan ini. Ada Tarsiat Alay Dang Marmudar dari Naga B Trio. Nah, lagu ini ya sempat keluar dari chart kita. Dan di bulan ini kembali lagi masuk dan langsung menduduki urutan ke-5. Ini dia cuplikannya, Tarsiat Alay Dang Marmudar dari Naga B Trio. Oke, kita sudah ada di urutan yang ke-4 di bulan ini ya. Harus turun 3 peringkat dari bulan lalu nih. Ada lagunya Hansit Doga Beau dari Osen Huta Soit yang pada bulan lalu nih ada di peringkat pertama. Nggak apa-apa ya. Ini dia cuplikannya. Baik, kita sudah berada di urutan yang ke-3 di bulan Maret ini ya. Ada siapa? Ada Margogo Ijurbari dari Sinari Trio yang pada bulan lalu nih menduduki peringkat ke-4 dan di bulan ini naik 1 peringkat berada di urutan ke-3. Ini dia.
untuk di urutan yang kedua bulan ini nih, ada yang naik satu peringkat lagi ya dari bulan lalu ya. Ada siapa? Ada Tarpaima dari Osen Hutasoid. Ini dia. Adon dibawai naso adon dia di leho do tuho naso tar leho na sadar doa umolo ditinggal hoko dapo kita sudah berada di puncak chart kita di bulan Maret ini ya. Ada siapa? Ada Mardua Holong dari Omega Trio. Dan lagu ini tuh sering sekali diputarkan di mana-mana. Alright. Selamat ya buat Omega Trio dengan Mardua Holong. Ini dia. Nah, itu tadi ya urutan lagu-lagu yang menduduki tanggal lagu NHH Top Chart di bulan Maret ini. Selamat kepada semua lagu-lagu yang sudah masuk di tanggal lagu kita ya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para responden yang telah ikut berpartisipasi dalam menentukan tanggal lagu-lagu ini. Nah, buat para penonton nih yang ingin ikut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu kesayangannya ya, boleh ikutan dengan cara mengisi angket yang ada di kolom deskripsi. Baik, sampai jumpa lagi di NHH Top Chart bulan depan. Salam bahagia untuk kita semua. Maju terus industri lagu-lagu Batak. Saya Meni Haras.